Selamat atas hadirnya platform Madani di Indonesia. Terima kasih kepada seluruh konsorsium yang telah menginisiasi ini, dan terima kasih juga kepada USAID atas dukungannya, dan terutama pada pemerintah Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, yang juga menjadi pendukung dari hadirnya platform ini. Keberadaan simpulmadani.com menjadi sarana yang sangat luar biasa untuk penguatan dan pengembangan kapasitas baik bagi individu maupun organisasi masyarakat sipil. Sarana ini menjadi ruang bagi kami untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, membangun dan memperluas jejaring, sehingga bisa saling belajar untuk melakukan kerja-kerja nyata menuju masyarakat madani yang inklusif. Di era 4.0 sekarang ini, tuntutan untuk beradaptasi dengan akselerasi teknologi yang semakin tinggi, tentu bagi kami di PDNA dan CSO lainnya, ini akan sangat membantu dan mendukung peningkatan kinerja kelembagaan. Apalagi di dalam platform iHub ini, tersedia fitur-fitur yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan kapasitas baik secara pribadi maupun organisasi. Karena di dalamnya kita dapat berbagi informasi dan pengetahuan, adanya akses informasi terkait dengan isu-isu tematik, dan juga sebagai forum diskusi maupun forum tempat berbagi pengetahuan di tingkat lokal. iHub hari ini diluncurkan adalah ikhtiar yang luar biasa, salah satu ikhtiar yang luar biasa dengan maksud menyediakan wadah untuk para organisasi pembelajar. Rembek sebagai salah satu partner Madani, kita sangat mengapresiasi ikhtiar ini dan kita siap untuk ikut berpartisipasi di dalam. Salah satu problem yang dihadapi oleh OMS atau CSO di daerah adalah minimnya ruang sarana yang tepat untuk menguatkan kapasitasnya. Selain itu juga persoalan lainnya adalah terkait jejaring dan koalisi yang kuat di antara CSO. Dengan adanya iHub yang dikembangkan Madani, saya sebagai Ketua PRKI berharap iHub ini bisa menjadi alternatif solusi bagi CSO untuk mendapatkan materi-materi pembelajaran untuk penguatan kapasitas organisasi, dan saya juga berharap materi yang ada di iHub sesuai dengan kebutuhan CSO yang sederhana dan aplikatif. Kami sangat mengapresiasi atas kehadiran platform Simpul Madani, yaitu aplikasi berbasis web dan Android yang bertujuan untuk mendekatkan inovasi dan pengetahuan di antara masyarakat sipil. Setelah saya menggunakannya, saya melihat bahwa aplikasi ini layak ditunggu oleh teman-teman masyarakat sipil. Mengapa? Karena waktu dan tempat kemudian menjadi semakin tidak berbatas, semua orang dapat melakukan komunikasi langsung, baik sharing pengalaman dan praktek, serta mungkin ke depan adalah potensi kolaborasi mengenai pendanaan dan yang lainnya.